Ribuan masyarakat dari berbagai elemen menghadiri buka puasa bersama yang digelar oleh Wakil Wali Kota Parepare Faisal Andi Sapada di rumah jabatannya di Jalan Genggawa, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Faisal Andi Sapada mengatakan buka puasa bersama tersebut merupakan agenda rutin setiap bulan Ramadan tiba. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat, pengurus, simpatisan, dan kader Partai Nasdem. Sudah banyak saya punya pengurus, kemudian masyarakat, ditambah lagi dengan ada acara pemberian, sehingga sedikit agak berat. Tapi ini sebenarnya rutinitas. Setiap tahunnya? Setiap tahun saya melakukan. Dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pembacaan rekomendasi pengusungan Faisal Andi Sapada sebagai calon wali kota Parepare pada Pilkada 2018 mendatang. Dirwan Dirgantara, Pare TV, mengabarkan.